juga publik menginginkan ada beberapa menteri yang seharusnya diganti. Nah, tadi Mas Adi mengatakan bahwa menteri-menteri ini bisa jadi menjadi penghambat utama Jokowi. Di survei sebelumnya memang demikian. Jadi ditanya siapa penghambat program Jokowi, jawaban pertama itu KIH, yang kedua Jokowi sendiri, yang ketiga itu para menteri. Jadi bisa jadi reshuffle memang salah satu jalan keluar. Nah kemudian seberapa penting reshuffle ini dilakukan? Ya kalau berkaca dari hasil yang pertama, memang Pak Jokowi ini kan punya kebiasaan yang lucu di masyarakat. Dia makin didesak biasanya makin tidak untuk melakukan itu. Tapi kita sebagai publik harusnya memang mengingatkan terus bahwa harus ada reshuffle yang dilakukan supaya ada perbaikan. Tidak ada sejarah tidak pernah mencatat kegagalan sebuah rezim atau keberhasilan sebuah rezim berdasarkan menteri-menteri. Tapi sejarah yang mencatat presidennya yang gagal atau presidennya yang berhasil. Nah kemudian kenapa jadi penghambat ya? Jadi saya setuju juga, tadi ada beberapa hal misalnya seperti ESDM. Ini sudah berkali-kali melakukan hal-hal yang menurut saya membahayakan presiden. Jadi pada saat kasus pemangkutan saham misalnya, ada surat yang dia tanda tangani, sesi presiden merekomendasikan perpanjangan kontrak Freeport. Nah, ini kan berbahaya. Nah kemudian juga ada beberapa hal yang memang terkait ketahanan pangan misalnya. Betul tadi kata Mas Adi. Tidak ada terobosan-terobosan atau hal-hal yang menenangkan dari sisi ketahanan pangan kemudian keseimbangan harga-harga bahan pokok misalnya. Yang ada adalah debat-debat di ranah publik antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Sama, hal ini juga terjadi pada saat debat publik antara Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN misalnya. Nah hal-hal seperti ini saya rasa menghambat Pak Jokowi untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah tercapainya janji-janji kampanye yang pernah dia sebutkan.